saya Agnia Fajegaida dari Garul. Ini adalah video kedua saya. Kita sharing aja ya, kita cerita nih. Barangkali teman muda yang buka YouTube ini juga mengalami hal yang sama. Teman-teman aku banyak yang cerita gitu kan, curhat. Agnia, aku pengen usaha, tapi usaha apa ya? Tapi aku gak punya modal gitu. Tapi kebutuhan aku banyak banget, banyak tugas yang dadakan, ngeluarin uang ini itu, belum ongkos, belum uang jajan, belum kadang teman-teman juga ngajak nonton, ngajak nongkrong-nongkrong di kafe, itu kan butuh uang. Tapi gak akan mungkin aku minta uang ke orang tua, soalnya udah gede dan apaan sih minta duit cuma buat nongkrong doang gitu kan. Tapi aku, makanya aku butuh uang tambahan banget. Gak apa-apa deh aku kerja. Tapi kalau bisa part time, misalnya kan aku kuliah. Nah loh, gitu kan. Orang-orang juga mikir-mikir kali nerima kita-kita yang masih sekolahan, belum lulus sekolahan buat kerja gitu. Ngapain juga gitu kan. Nah, mudah-mudahan ini buat bisa menjadi solusi teman-teman. Apakah teman-teman ada yang mengalami hal yang sama, lagi butuh uang? Okay. Tapi gak punya modal, aku pengen usaha tapi aku gak punya modal. Nah, Agnia yakin teman-teman di sini pasti punya yang namanya gadget. Dan gadgetnya juga udah Android, udah atau iPhone gitu kan. Selain itu, Agnia yakin juga nih, teman-teman pasti udah mengenal yang namanya sosial media. Seperti Facebook, Instagram, Twitter, Pet gitu. Ya kan, udah punya kan, akunnya udah punya. Nah, teman-teman itu udah punya gadget yang bagus. Media sosial juga udah mengenal, bahkan udah punya, udah sering eksis juga gitu kan. Kenapa teman-teman gak dijadikan hal yang produktif gitu? Gak apa-apa sih narsis di Instagram, gak apa-apa sih sering nge-status galau di Pet atau di Twitter, tapi sayang itu belum produktif. Apalagi kita kan kebutuhannya banyak, kenapa enggak media sosial itu bisa menjadi sesuatu yang menghasilkan dengan modal yang kita punya, seperti gadget. Kita enggak dagang juga, Agnia yakin kok teman-teman pasti per bulannya udah pasti bayar internet kan, udah aktif gitu maksudnya, dibanding dipakai enggak jelas, mendingan dipakai usaha. Nah. Dan modal